Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kita doakan masuk surga. Rizkinya bertambah-tambah. Duitnya wake. Panene bagus. Anak kewake, ibune ning dapure cukup, beras kata, pari kata, pengen ning Mekah kewase, ya robbal, bapak-bapaknya tentrem uripe, amin, ya robbal, pengen nambah pengen, alhamdulillah, insya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadrotil mukarramin, para alimin ulama, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh lainnya, tokoh pemuda, tokoh wanita, bil khusus guru kita al mukarram kakanda Kiai Haji Asep, al mukarram al ustaz Fardi, al ustaz Ruslan, polri terbaik kita, yang sama-sama kita banggakan, kita hormati, pengurus DKM Musola As-Sa'adah. Yang kedua, pengurus DKM Masjid Bustanut Taqwa. Yang kami hormati, pengurus DKM Musola Al-Muhajirin. Yang kami hormati, tokoh masyarakat Kampung Tegal Kembang. Yang kami hormati Ketua RT 09, RT 010, RT 011, RT 012, yo 00 KBGN. Juga Bapak RW-nya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Tak ketinggalan pula Kepala Pemuda Kampung Tegal Kembang. Yang kami hormati yaitu Pak Guyuban Ecis. Luar biasa, Pak Guyuban Necis. Cuman segitu, gak ada lagi. Tambahinlah. Para panitia penyelenggara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibunya yang masih setia duduk di ini tempat, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ketinggalan para pemuda, para pemudi Harapan Ibu Pertiwi, yang pemudi yaitu wanita, yang pemuda laki-laki, semuanya harus hati-hati, terutama para putri. Khawatir kalau yang namanya putri itu putri mah perempuan, ya Bu ya, lamun ning kene mah arane wa wadon, wadok, wedok. Itu harus hati-hati, ibarat orang penjaga gawang.
Kalau yang namanya memiliki anak putri, perempuan, perawan, itu ibarat wong tuane penjaga gawang, penjaga gawang. Contoh penjaga gawang lamun kebobolan premen rasane. Tauran sampai 100 lebih mati gara-gara main bola, kalah kebobolan terus. Muarah supporter, ngamuk supporter. Ibaratnya pada baik karo wong wadon lamun kebobolan di pit muarah sekampung. Bener enggak? Bener enggak? Makanya yang punya perawan hati-hati dijaga ya, Bu ya. Insya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam rangka kita sama-sama menghadiri pengajian memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kita alhamdulillah pula bersyukur kehadirat Allah hari ini masih diberikan napas panjang. Ya, masih diberikan kekuatan kita mah bisa duduk bareng bersama para alim ulama yang ada di dalam musyola. Alhamdulillah. Aduh, Bu. Dulur mah jeung batur. Ngerti Sunda? Ngerti? Jawa ngerti Jawa? Perkenalan dulu. Saya ini asli dari Sundawa. Sunda ya Jawa. Sunda ya Jawa. Sundanya dari Baros, Jawanya Kubang Apu. Tapi lahir di Sunda, ngomong Jawanya boten tatas, boten tutas, boten lancar seperti wong Tegal Kembang. Wong Tegal Kembang mah, wong cilik-cilik galah bangkit ngomong Jawa. Bener apa bener? Lah wong bener wong Jawa aja. Tiap hari ini wong Jawa ya. Lamun bahasa Sunda, rada ketelimbang. Jadi kita campur saja MOU dulu bahasa Indonesia, oke? Bahasa Jawa, oke? Bahasa Sunda, oke? Bahasa Inggris, oke? Wih, sohor amat om tegal kembangin. Bener tak? Bahasa Inggris bangkit? Bangkit. Ntar ke mesin ceramah kan bahasa Inggris pripun ya om sengen ingat doang I love you pun meru kabe tekang nenek-nenek meru kabe apa artinya I love you Allahu Akbar. Aduh neng bahasa Inggrisnya jam 9 apa berapa nilainya 9 ya luar biasa. I love you, aku cinta padamu. Kalau bahasa Arab ikhli bedi, ay ikhli bedi ya. Jitu hubalak. Apa jitu hubalak? Aku datang karena cinta asli. Adalah di Jerman. Apa? Jermannya apa tuh bahasa aku datang karena cinta? Ikhli bedi. Aku cinta padamu. Kuy, jare wong Sunda aing bogoh kadiha. Jare wong Jawa ne? Kita demen yang sirah dalam kita sirah yang kita Kresno konon ya ingat gak Bu bengeh orang ingat wes ibu bahas anak cucuan cucunya wakil sepotan ingat mali ya salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Semoga salawat beserta salam juga terlimpahkan kepada para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang ingin mendapatkan syafaatul uz. Amin ya robbal alamin. Ibu depan ning Kanjeng Nabi. Amin. Sebelah kiri ibu depan ning Kanjeng Nabi. Depan sebelah kanan depan ning Kanjeng Nabi. Ning arep depan ning Kanjeng Nabi. Amin. Alhamdulillah wong Tegal Kembang ahli surga. Karena cetek Kanjeng Nabi man ahabbani kana mai fil jannah. Sinten-sinten uang sing demen ning baginda Rasul, ning kulit cepe Rasul, maka kelak akan bersamaku di surga. Allahumma amin. Kalau baginda Rasul yang berjanji,
itu enggak bakal dikhianati. Daripada wong lanang janji ning wadone banyak dikhianati, Neng, tunggu aku setelah aku selesai kuliah. Tapi pada saat selesai kuliah, Neng maaf, aku sudah punya pilihan yang lain. Lah, 5 tahun nonggoni wong wadon arep dipinang ora jadi, cintamu palsu padaku, jawaban perempuan. Kalau baginda Rasul cinta sama umatnya itu sampai akhir zaman, bahkan siapa yang cinta kepadaku, kata baginda Rasul, maka kelak akan bersamaku di surga. Allahumma amin. Kan demen ku, demen ning Kanjeng Nabi lah kerugi rugine. Yuk kita baca salawat dulu sebagai bukti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada marawis? Wih, marawis wis tutup. Marawis itu dulu enggak pernah kelihatan musiknya, masih adanya di Timur Tengah, lari ke Timur Indonesia, Jawa Timur, lari ke Jakarta, sampai hari ini ada di Banten. Itu asal dari Timur Tengah yang namanya marawis. Kalau marawis dulu itu kata hanya mendengar suaranya saja, kedengarannya seperti ini, minggir-minggir kecebur, minggir-minggir kecebur, minggir-minggir kecebur, ya Bu ya, ya Bu ya, minggir-minggir kecebur, minggir-minggir kecebur. Beda kalau main tablo, plak-plak dendeng, plak-plak dendeng, ya kan, bukan? Ibu-ibu, ya dana, dana, wonge dan orang kucelana. Kosidaan mungkin, diadukakan lu pentas kosidah, kosidah hilang muncul marawis. Marawis berkembang, jadilah hadro. Ini luar biasa perkembangan teknologi di dalam seni. Semua orang menyenangi. Karena apa? Hidup dengan seni akan terasa indah. Hidup dengan seni akan terasa indah. Ulangi, hidup dengan seni akan terasa indah. Apa bae wis indah dengan seni. Roma Irama tekan tua umur 70 lebih masih lomba. Iya, Roma Irama ya. Masih lomba seni. Hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan agama akan terarah. Hidup dengan agama akan. Nah, seniki kula bangkit linggih ningriki karena apa? Agama. Agama mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Karena setiap agama tidak pernah mengajar kejelekan. Betul. Baik itu agama terdahulu yang kitabnya Injil, Taurat, Zabur, sehingga datang Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab yang lainnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 dijelaskan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat terakhir yang diturunkan, yaitu surah Al-Maidah ayat orang kelingan. Memang uang mah lamun uis tuweku ngajiku jere wong Sunda mah hese bisa gancang poho. Apa artinya ku? Susah bisanya, cepet lupanya. Betul apa betul? Apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu pelupa. Betul gak bu? Pelupa. Ada cerita. Mana ciri ibu-ibu pelupa? Cerita dulu, nyantai aja ya. Ini suaranya udah suak ini. Dari panggung ke panggung sampai sini tinggal bloknya. Ceritanya seperti ini bisa mencerikan bahwa ibu-ibu itu pelupa. Pada saat hamil, singkat cerita 9 bulan akan melahirkan. Pada saat melahirkan ada yang di dukun beraji, ada yang di bidan. Pada saat melahirkan, dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Ngeden arane. Ngekek nama. Lare aja dekek-kek. Ngeden. Kata para aja kan, atur nafas ya, atur-atur ya. Sabar-sabar, belum saatnya. Belum saatnya. Keringat, ngucur, netes. Singkat cerita metu bayine. Apa jere? Laru kita mesti kapok kan. Marah ning anak boten. Marah ning laki nek. Kakak nggi kita meden dewek kan ben di jero. Laru kan gawe maroroan. Enak maroroan. Laru.
Jadi tak dengeriku ngomong. Cepet, bong wadon, kita muis kapok. Wis telu anakin, wis papat anakin, semono bela. Wis ora kuat laru. Pas ada saat ngahirak kene, wis kerasa. Pengorbanan ibu yang melahirkan pilihannya cuma satu. Hidup atau? Mati atau? Tuh dek, apa ibu jangan melunjak. Pada saat melahirkan tuh, aduh, ngedennya beneran, deh, ngetokakan adekku ning alam dunia, lari newis pada putusku, hancur berah, sing mau nih utuh, hancur. Wes kita makan semak tiga, orang gelem beli anak mani kita mah, wes lari kang, kamu lari mah, orang kebantoni, enak emang, roroan baik, wes, wes, asal ribut izin, wes, anak diurus. Tekang telung tahun rong tahun, barang telang patang tahun gak mateng mana? Go ciri wadon sing ora keling, penyakit ora keling. Bahkan satu lagi ada ciri perempuan yang suka cepat lupa. Apa ketika dandan anak udah diadusi, anak usia 1 tahun 2 tahun itu sedang-sedangnya. Diangkat-angkat anak capa. Kegelap di sahabat, bukan anak DWK kepremen anak DWK orang diakut tekan merono anak siapa bukan anak raja bapak ini di raja hari bapak ini orang diaku anak raja nih masya Allah ku ciri-ciri wadon sing biasanya cepet ora keling tapi dimaklum saos bapak kenapa ibu-ibu itu suka cepet lupa. Karena ibu itu banyak pekerjaannya pak, perlu diingat. Bapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil suri tauladan dari baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan daripada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya akhlak Rasul adalah penyayang sama seorang istri. Asik. Ibu, hidup ibu. Hidup. Seorang ibu itu makhluk yang lemah, bukan makhluk yang halus. Kalau makhluk yang halus itu keluarnya malam ya. Makhluk halus. Karena diambil dari tulang rusuk. Seorang laki-laki yang bengkok, kalau perempuan untuk diluruskan susah. Karena diambilnya tali dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau diluruskan susah, mesti pelan-pelan kalau bisa. Kenapa? Bisa-bisa patah. Nih pak, ibu-ibu itu pekerjaannya numpuk. Bangun tidur, ada yang habis sholat itu langsung masak ikan, masak nasi, masak air, demi untuk siapa? Suami. Pada saat itu pula siang anaknya mau sekolah, disuapin, makan, siapin seragam, sepatunya, bahkan jajannya disiapin sama ibu-ibu. Anak pergi sekolah, ibu di rumah, bahlah nyuci baju laki, nyuci baju anak, nyuci baju dewek, itu pekerjaan ibu. Barang awan semet, masak mikirin anak arep balik sekolah, itu pekerjaan. Barang tas dahar, sholat dohor, piring numpuk, itu pekerjaan ibu-ibu. Barang sore ngadu si anak bayi sing cilik ngadandani anak sing arep sekolah atau ngaji ning madrasah ataupun ning musola ataupun ning ustade sing nyiapakan ibu-ibu. Barang entas maghrib, sholat, nyambut anak balik sing madrasah ataupun tas ngaji bengi sing nyambut ibu-ibu. Arab dulu anak diklone karo jawab dibantu nih anak Arab dulu nangis pengen dikloni karo siapa? Ibu-ibu. Durung bapaknya pengen dikloni karo siapa mani? Ibu. Pekerjaan ibu-ibu sing subuh tekan bengi ibu. Wajar ibu-ibu dipitan manjing sur. Wajar ibu-ibu wakeh ning sur. Ning surga. Iya ora?
ibu-ibu pekerja nih, ya Allah, tabarakallah. Bareng Nana? Glati bici sing wake. Lanang glati bici sing wake, tapi ibu kerjaannya ngabisin bici sing wake. Konon bagi tugas. Wih, lanang enak. Lamun ngandung, ibu-ibu ku ngandung, tak jajal gue ya. Ketika ngandung, ibu 9 bulan itu enggak pernah mengeluh. Pari diusap-usap sekarang si deweke. Bukung lari panas diusap-usap, tak coba panjingakan yang dipake kelapa, rong cabe harus betah. Kelapa dipanjingakan yang baju, ke ngejajal kayak wong ibu matengkan kan, orang betah bu, abot, abot. Ibu-ibu masa ngamulan di gondol-gondol ya. Makanya ibu-ibu tak doakan sedelanten manjing surga. Sampai-sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan kaum ibu pada saat zaman jahiliyah dulu. Karena apa? Di zaman jahiliyah ibu-ibu terpuruk nasibnya, sudah tidak berharga lagi. Sampai-sampai satu raja memiliki 70 selir ataupun rabi. Bayangkan 70 rabi satu laki-laki. Bayangkan pada saat itu orang nunggu, orang kebedak nunggu kolor ya. Lah 70 selir. Pada saat zamannya Yulia, perempuan ini hanya jadi pemuas hawa nafsu, hanya jadi bulan-bulanan kaum laki-laki. Tapi ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke alam dunia hingga dewasa diutus menjadi rasul, maka kaum ibu-ibu diangkat derajatnya oleh Allah berkat lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wenten sahabat tetakening baginda Rasul, ya Rasul, di antara orang tuaku yang harus aku muliakan dan aku lebih muliakan siapa? Ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasul? Jawabnya ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Jawab baginda Rasul, ibumu. Sampai berapa kali ibu disebut? 3 kali. Baru kemudian yang keempat kali bertanya lagi, lantas siapa lagi ya Rasul? Baru menjawab bapakmu. Bapak satu, ibu telungu. Jadi bandingan 3 kali dipanggil ibu, sehingga untuk mengangkat derajat, artinya seorang ibu itu lebih mulia, lebih berharga. Bahkan Roma Irama mah keramat judulnya, bahwa ridho ilahi, ridho ibu adalah ridho ilahi, murka ibu adalah murka ilahi. Jadi ibu-ibu alhamdulillah diangkat derajatnya ketika baginda Rasulullah telah diutus ke muka bumi ini. Alhamdulillah. Senang bu, senang dengarnya. Senang. Makanya nih Kanjeng Nabi kudu bener-bener cinta ngatahkan baca solawat. Sedangnya baca solawat, tanyakan ibu bekerin ya. Kalau bapak mah pasti. Berapa kali sehari semalam baca solawat bu? Jawab jujur bu. Berapa kali? 3.000. Lupa kan? Ibu-ibu lupa. Pernah sering baca solawat. Sehari semalam ibu dan bapak baca solawat yang wajib saja kita hitung. Dohor berapa kali baca solawat? 2 kali. Maghrib berapa kali? 2 kali. Isya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pitu. Subuh? Sepisan. Asar kelewat ya? Coba ilang ini, sing subuh. Subuh sepisan. Barang dohor, rong balen. Barang asar, rong balen 5. Tekang maning maghrib, rong balen 7. Tekang maning isu, rong balen. Sangen balen bu. Iya bu ya? 9 kali kita baca solawat. Di mana itu? Pada saat atahiyat awal, atahiyat akhir. Kalau subuh sekali, karena atahiyatnya cuma sekali. Tuh, saking wajibnya baca solawat, enggak disisipkan dalam ibadah solat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
kama sallallahi ta'ala wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad kama barok ta'ala sayyidina. Bantu siwi pada penembah sopi dulu sampai fil alamina innaka hamidum majid. Bahkan di akhir awal cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu akbar. Nanti yang kedua dilanjutkan sampai fil alamina, bahkan ada doa yang lain-lainnya. Itu ibu dan bapak kita saking wajibnya membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita salawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Kemarin dua tempat malam Jumat itu di apa tuh Puri sama jadi suak. Ternyata seorang kori, seorang penceramah itu suara menjadi daya dukung yang kuat di samping dengan adanya sound system. Daya dukung yang ketiga adalah jamaah. Kalau jamaahnya kompak semerbak duduk bersama dan ada timbal baliknya itu pun sama membantu. Nah, alhamdulillah sonnya bagus, jamaahnya hebat, dan saya merasa terharu melihat malam ini ibu-ibu yang cantik-cantik. Tidak ada yang peot. Semuanya cantik-cantik. Semuanya mukanya cemerlang karena kesenter lampu. Ini saya yakin semuanya ahli surga. Karena lah keuang si gelem manjing neraka.
Bener gak? Sekalipun rajanya raja copet, rajanya raja penjahat, rajanya raja garong, tapi ketika ditanya mati pengen manjing surga. Tapi Tegal Kembang, alhamdulillah jamaahnya semua terbebas dari pekat penyakit masyarakat dan tercermin dalam kegiatan maulid Nabi, tidak ada yang pergi pulang, bahkan semuanya kumpul bersama sambil nunggu berkat. Berbahaya. Nanti di penghujung acara ada kuis. Kuisnya akan dibagi beberapa bagian. Minimal ada 6 bagian. Yang pertama perawan dan pemuda. Ada perawan pemuda? Ada. Yang kedua nenek-nenek dan aki-aki. Ada. Ada. Yang ketiga ibu-ibu yang sedang, bapak-bapak yang sedang. Banyak. Masih produktif. Banyak. Yang keempat anak-anak. Ada anak-anak. Ada. Siap-siap. Banyak nih. Yang terakhir yang kelima tuang salon kebagian. Ada door press. Door press-nya insya Allah umroh. Iya, umroh. Biayanya ngedol sawah masing-masing. Gak enak kamu sing ceramah dulu umroh sih. Harap kuburakan uang. Tapi ada, siap-siap. Baik, kita dekati persoalannya. Jadi ya, nanti duduk lagi. Ya Bu ya, izin. Kalau tadi sudah dimuliakan seorang wanita sehingga mulia hidupnya di alam dunia, begitupun seorang laki-laki, Bu. Jangan dianggap seorang laki-laki tidak ada kerjaannya, Bu. Tanggung jawabnya luar.